setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir, mikir. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Mikir, mikir. Kok omongan gak sesuai kelakuan sama Tuhan. Jangan suka kasih sembarangan sama Tuhan. Hidup harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir, mikir. Setiap bubaran kebaktian kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir, mikir. Kok omongan gak sesuai kelakuan sama Tuhan. Jangan suka kasih sembarangan sama Tuhan. Hidup harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jagalah kelakuan. Ay, ay, ay. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 la. Kristen gadungan sama Tuhan. Jangan suka kasih sembarangan sama Tuhan. Hidup harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan.